followers itu udah masuk, dan sekarang itu udah menjadi 1,3 ribu, yang tadinya itu cuma 500 follower aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat datang kembali di channel gue, Keren Dari Paldi. Oke, kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan ribuan follower di Facebook dengan aman, instan, cepat, permanen tanpa aplikasi, dan kalian bisa menambahkan followers itu sepuasnya ya teman-teman. Nah, sekarang itu Facebook itu lagi booming banget ya teman-teman, karena kreator di Facebook itu sekarang bisa mendapatkan uang dari FB Pro ya teman-teman. Oke, jadi di sini itu langsung aja kita masuk ke tutorial bagaimana cara menambah followersnya. Nah, di sini gua akan menambahkan followers ke akun gua yang ini. Di sini pengikutnya itu baru ada 586 pengikut ya teman-teman. Oke, langsung aja kita tambahkan followersnya. Di sini kalian tinggal ketikkan aja link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, jadi di sini itu gua akan menggunakan website SMM Public ya teman-teman untuk menambahkan followersnya. Di sini itu buat kalian yang belum mempunyai akun ini, kalian itu bisa langsung aja ketikkan menu daftar sekarang ini ya teman-teman. Nah, cara daftarnya itu kalian bisa daftar menggunakan akun email kalian. Di sini kalian tekan aja yang email ini ya teman-teman. Kemudian kalian masukkan email kalian di sini. Nah, kemudian di sini kalian silakan buat username untuk login ke website ini nantinya. Kemudian kalian buat password untuk login ke website ini di sini. Tak terisi, langsung aja ketikkan create akun ini ya teman-teman. Oke, jadi di sini tuh gua udah berhasil login ke akun gua ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk melihat layanannya itu kalian bisa ketikkan aja di kolom kategori ini ya teman-teman. Jadi di sini itu layanannya itu udah lengkap dan banyak banget. Ada layanan TikTok juga, ada layanan Instagram, ke bawahnya di sini ada layanan YouTube, ada layanan Facebook, Thread, Instagram, Twitter, di sini itu ada Shopee, ada layanan WhatsApp ya teman-teman. Nah, jadi di sini gua akan memilikan untuk Facebook profile ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa ketikkan di kolom service ini, di sini itu untuk harganya itu murah-murah banget ya teman-teman. Hanya dengan 26.000, 25.000, 24.000, di sini itu kan ada yang termurah lagi itu cuman harga 7.000 rupiah aja ya teman-teman. Oke, karena selalu di sini gue belum mencukupi, kita harus melakukan deposit terlebih dahulu. Untuk melakukan depositnya itu kita bisa ketikkan aja menu RP yang ada di sini. Kemudian kalian tekan aja menu tambah saldo di sini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini itu untuk metode pembayarannya itu di sini udah super lengkap banget. Di sini itu ada QRIS, BCA, BRI, GoPay, Dana, BNI dan lain-lain. Bahkan kalian itu bisa bayar juga di Alfamart dan Indomaret. Di sini gue akan langsung aja memilikan untuk metode pembayaran QRIS. Untuk jumlahnya itu di sini gue akan melakukan deposit 20.000. Oke, langsung aja kita tekan menu tambah saldo ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini tuh udah berhasil melakukan pengajuan depositnya. Di sini tuh kita tinggal screenshot aja ya teman-teman kode barcode ini, dan kita bisa melakukan pembayarnya itu dengan ShopeePay, Dana, Oppo, GoPay dan lain-lain. Dan kalian juga bisa melakukan pembayaran dengan mBanking, BRI, BNI, Mandiri dan lain-lain. Oke, di sini gua akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi sini tuh kita berhasil melakukan pembayarannya. Oke, langsung aja kita cek ya teman-teman. Di sini tuh saldo itu udah menjadi 20.000. Karena saldo itu udah masuk, langsung aja kita order kembali untuk layanannya. Kita bisa ketikkan kembali menu di kolom kategori ini. Di sini gua akan langsung memilikan untuk layanan yang tadi ya teman-teman, layanan Facebook profil ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini di kolom service, di sini itu gua akan memilikan untuk Facebook profil followers yang maksimal pesannya itu 1M ya teman-teman, dan ada garansinya 30 hari. Di sini tuh kayaknya cepat banget ya teman-teman. Kemudian di kolom link ini, di sini tuh kita bisa salin link profil akun Facebook kita. Caranya itu kalian kembali aja ke akun Facebook kalian ya teman-teman. Nah, ke sini kemudian kalian itu bisa ketikkan aja titik tiga yang ada di sini. Nah, kemudian di sini kalian salin tautan ke profil ini ya teman-teman. Di sini itu udah berhasil tersalin. Oke, langsung aja kita pastikan di kolom link ini. Kemudian untuk jumlahnya itu di sini kalian bisa sesuaikan aja dengan saldo kalian. Di sini gua akan sesuaikan aja dengan saldo gua. Oke teman-teman, jadi di sini tuh gua akan memesan 800 follower dan saldonya itu cuman 19.000-an ya teman-teman. Oke, langsung aja kita tekan menu buat pesanan ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh gua udah berhasil melakukan pemesanan followersnya. Nah, untuk mengecek pemesanan kita, kalian bisa ketikkan aja di kolom order ini. Di sini itu untuk riwayat pemesanan gua itu masih progres ya teman-teman. Nah, kita tinggal menunggu aja sampai followersnya itu masuk. Oke, buat teman-teman yang ada kendala dalam deposit ataupun pemesanan, silahkan chat aja ke adminnya ya teman-teman. Teman-teman bisa tanyakan aja ke adminnya. Oke, di sini gua akan menunggu terlebih dahulu sampai followers itu masuk.
teman-teman. Jadi sini tuh kita menunggu selama berapa saat, atau langsung aja kita cek kembali ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk followers itu udah masuk, dan sekarang itu udah menjadi 1,3 ribu, yang tadinya itu cuman 500 follower aja ya teman-teman. Nah, jadi yang ngefollownya itu akun aktif tapi akun campuran ya teman-teman. Sepertinya di sini gua dikasih akun dari Vietnam ya teman-teman. Oke, karena tutorialnya itu udah berhasil, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Oke, gue Kremi Rivaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.